untuk semuanya, ini ada orderan DMF2K dari Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, di Tokopedia. Di note-nya ada pastikan tidak ada kendala yang terjadi, jadi saya videokan tes tahap 3-nya, tes titik klipnya, DCO, dan juga fungsi-fungsi yang lainnya termasuk limiter. Oke, kita coba nyalakan untuk Mas dengan akun Tokopedia Orata, Mas Abdillah. Kita nyalakan. Ini tanpa beban, ini protek terus ya, nggak bisa on kalau bebannya tidak dimasukkan. Kita tancapkan bebannya, ini akan mati, langsung on. Kita kasih input sedikit masuk, ini sudah masuk inputnya. Kita masuk, kita cek tegangan untuk opamnya. Oke, masuk 12 volt. Ini ada orang nangis. Nah, kedengaran kan ada anak nangis. Anak nangis, nggak tahu kenapa kok bisa nangis. Nah, ini DCO-nya 0,9 milivolt. Hampir 1 volt. Kita injek sinusnya, ini masuk. Kita coba input yang satunya. PLN, kita coba yang satunya, ini juga masuk volume fungsi. Kita kembalikan di ground yang pin 3. Kita coba tes limiternya. Nah, ini limiternya fungsi ya. Sudah mentok, ini LED-nya nyala sedikit. Tanda fungsi limiternya fungsi. Clip-nya juga fungsi di 46 volt AC. Dengan power supply-nya drop. Oke ya, terima kasih untuk user dari Kabupaten Lampung Tengah, Bapak atau Mas Abdillah. Ini pesanan Anda, nanti akan saya tandai ya. Pesanan dari Lampung Tengah akan saya tandai di sini. Auk tanggal 25. Oke ya, nah di sini saya tes normal semua, baik DCO, tegangan opamp, titik klip. Ini hampir kelupaan tes tunnya. Nah, tunnya ini juga fungsi ya. Oke. Terima kasih atas orderan Anda. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga selamat sampai tujuan, semoga bermanfaat, tidak ada kendala di sana, dan segera order lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.